Kopi besi itu ternyata di depistrasinya itu memang berasal dari. Dompu mau mendirikan sebuah museum itu sangat bagus sekali karena di Dompu masih banyak, saya masih yakin, sangat yakin bahwa di Dompu itu banyak masyarakat, apalagi keturunan Mohma, keturunan Sultan masih megang gitu. Masih megang. Koreksi sangat sangat bernilai. Mengenai koleksi museum Dompu yang ada di koleksi museum NTB yang berasal dari Dompu yang berjumlah sekitar 78, ya saya sudah melakukan inventarisir 78 buah koleksi yang terdiri dari koleksi geologika atau batuan gua, etnografika 41, arkeologi 10, historika 5, numismatika 9, teknologi 3, kronologi 3, dan kesenian 5, jadi jumlahnya 78. Itu masuk ke museum sejak tahun 1980 sampai 2005. Ya, koleksi tersebut masuk melalui imbalan ganti rugi yang dibayar oleh museum kepada masyarakat yang memiliki koleksi tersebut. Nah, koleksi-koleksi yang 78 ini semuanya sudah pernah dipamerkan di ruang pameran tetap. Karena ruang pameran tetap ini hanya mampu memuat 10% dari koleksi kita miliki, sementara museum punya koleksi 7.697. Jadi hanya 700. Jadi koleksi ini secara bergiliran kita masukkan, kemudian rolling. Oh, nah, itu. Jadi yang 78 itu sudah pernah kita sajikan, ya. Nah, kebetulan ketika teman-teman datang itu yang Dompu ini tinggal koleksi baju perang sama topi. Nah itu koleksi yang lainnya itu tidak hanya kita simpan di gudang sebetulnya. Ketika pameran keliling, koleksi yang tersimpan di gudang itu kita keluarkan untuk pameran. Ada pameran keliling, ada pameran temporer, ya, baik dalam rangka bulan Ramadan seperti kursi sandaran Sultan ini sudah sering kita bawa pameran keliling. Begitu pula dengan alat musik, kemudian juga kain ya. Itu juga kita pakai dibawa pameran keliling dan sebagainya. Jadi tetap kami informasikan peringkat-peringkat dari Dompu kepada masyarakat. Nah, mengenai koleksi-koleksi yang ada yang lainnya seperti ada koleksi helm apa topi besi itu ternyata di registrasinya itu memang berasal dari Dompu. Hanya mungkin waktu pembuatan label beberapa tahun yang lalu itu keliru. Makanya sekarang kebetulan sedang ada renovasi, kami perbaiki itu, dan kami terima kasih sekali kemarin diingatkan oleh teman-teman Dompu tersebut. Jadi tidak ada maksud lain, ya, hanya mungkin kesalahan dari teman-teman aja gitu ketika membuat label. Tapi sekarang nanti kan sedang didapat renovasi tetap pameran. Nanti informasinya berdasarkan buku registrasi yang ada di museum itu. Kemudian mengenai Protestan, ya, ya nggak apa-apa itu.
karena kita sebagai pendukung budaya, budaya yang kita sejarah, miliki ya, ya. Merasa puas tidak puas nggak apa-apa. Ya. Tapi yang jelas kami menjelaskan di sini bahwa koleksi tersebut pernah kita informasikan lewat pameran. Hanya ketika Bapak Ibu datang ke museum, koleksi tersebut yang tersisa hanya topi sama baju perang. Yang lainnya masih ada di historik, itu pun tetap kami informasikan. Berarti nanti yang tertulis asal Dompu dipakai itu akan diperbaiki, Pak? Iya, karena kan sekarang ini ada penyajian, tadinya kan koleksi tersebut ada di dalam ruang pameran di agak di dalam. Iya. Nah sekarang kita ada display untuk perjuangan masyarakat NTB melawan kolonial. Iya. Ma, itu ada di sekarang posisinya ada di antara ruang pameran 1 ruang pameran 2 sebelah kiri. Nah itu labelnya belum dikeluarkan, nanti kita akan buatkan labelnya. Kemudian jadi tidak benar kalau ada pernyataan bahwa tidak diakui pemerintah daerah, tidak benar ya itu. Artinya sekaligus ini menjawab Pak. Betul. Dari karena teman-teman terus, Dompu Pak ya. Iya, terus terang saja Pak. Jadi koleksi yang ada di museum tidak hanya dipamerkan, kita simpan pun kita lakukan perawatan preventif dan kuratif, jangan sampai rusak. Kemudian juga di tempat penyimpanannya pun itu harus diatur suhu udara maupun lemarinya harus sesuai dengan SOP penyimpanan. Iya, Pak. Itu teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan koleksi bukan hanya memamerkan saja, tetapi juga mulai dari merawat, kemudian melakukan pengkajian ya. Jadi kami memberlakukan semua sama karena itu dilindungi undang-undang. Undang 11, 12, 10 kami nggak berani juga gitu kan. Kami sementara kami tahu tentang undang-undang itu bisa kami akan melanggar. Jadi tidak ada kami melebihkan dari yang lain. Ya satu sama yang lain tidak ya. Sama semua ini adalah kekayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi kemudian ada pernyataan juga di sana tentang bahwa katanya diakui oleh kepala museum tidak ada yang dari sekian 1980-an itu tidak di Dompu, dan tadi sudah saya jawab ya. Bukan 1980. Sudah. 7.697 yang dari Dompu adalah 78. Iya Pak. Koleksi. Ini yang 78 ini seiring dengan semangatnya teman-teman pegiat budaya dan sejarah Dompu ini, ya bagaimana coba merealisasikan pembangunan Museum Dompu ini. Baik. Sekitar 78 barang Dompu ini, misal ini Pak, kalau jadi museumnya nanti, kira-kira bisa enggak misalnya barang ini dikembalikan Dompu melalui prosedur yang berlaku Pak misalnya. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Karena ini koleksi museum yang berasal dari Dompu ini sudah menjadi aset NTB yang diwakilkan atau dilestarikan di Nusa Tenggara Barat, tentunya ini tidak bisa. Yeah. Ini juga koleksinya koleksi biasa Pak, kebanyakan koleksi etnografi. Alat rumah tangga ya. Alat rumah tangga, kemudian kain, tidak banyak, yang paling banyak alat rumah tangga ya. Ada perhiasan dada juga kan. Nah itu sudah menjadi, dia sudah terdaftar di BPKAD sebagai aset Nusa Tenggara Barat gitu kan, aset Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau misalnya museum Dompu mau mendirikan sebuah museum, itu sangat bagus sekali karena di Dompu masih banyak, saya masih yakin, sangat yakin bahwa di Dompu itu banyak masyarakat, apalagi keturunan, mohon maaf, keturunan Sultan masih megang gitu masih ya. Koleksi-koleksi sangat bernilai. Dapat katakan mungkin koleksi-koleksi hasanah yang hanya satu-satunya di Dompu masih ada yang megang masyarakat itu. Saya rasa masih banyak ya dibandingkan di museum yang 78 ini ya, di masyarakat masih banyak, dan saya bisa kami bantu nanti dari segi teknisnya Pak. Kalau mendirikan museum dari segi teknisnya, kebetulan di provinsi ini ada AMIDA, museum daerah, yang memang tujuannya membina daerah-daerah untuk membuat sebuah museum ya, museum. Jadi ini tidak bisa kalau misalnya untuk koleksi sana, karena kami juga pernah melakukan hal yang sama di Museum Nasional. Ada koleksi yang pengembalian dari Leiden 443 itu ke Museum Nasional, ketika kami menanyakan itu tidak bisa karena ini sudah menjadi milik negara. Nah kalau mau buat replikanya silahkan katanya buat replikanya. Tapi kami kemudian mau buat replika pun waktu itu 40 juta kita bawa ikat kepala itu dari emas, ternyata uangnya kurang. Akhirnya kami nggak jadi kan, nggak jadi gitu. Nah itu jadi seperti itu Pak. Jadi, artinya bisa kita buatkan replikanya kalau itu memang barang cuma satu-satunya. Satu-satunya. Kalau barang itu hanya satu-satunya, itu memang dibuatkan replikanya. Itu supaya masyarakat
di Dompu paling tidak ya sana tahu bahwa ini loh kekayaan kita gitu kan. Sama seperti kita juga membuat replikanya ketika dari beberapa kerajaan yang ada di NTB ini mempunyai suatu benda yang memang hanya satu-satunya tetapi museum tidak bisa memiliki karena masih dipegang sama ahli warisnya, akhirnya kami membuat replika. Nah seperti itu. Jadi kalau koleksi etnografi seperti yang kita miliki yang 41 itu saya rasa di masyarakat masih banyak gitu. Ya, jadi, atas ya Pak, ya atas kesalahpahaman ini kami dari Pak Kadis kami menyampaikan permohonan maaf Pak ya. Misalnya ada keliruan dan kesalahan dalam penyampaian ini. Jadi kami juga terima kasih ada Bapak datang ke sini gitu kan. Sebetulnya kami juga mau mengklarifikasi Pak lewat media online lagi gitu kan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi kalau kami jelas sebagai lembaga pemerintah resmi, museum sebagai tempat pelestarian warisan budaya itu memang ada SOP atau prosedurnya ketika pengadaan. Kalau dia titipan, misalnya Pak ya barang titipan itu nitipnya sama siapa? Kemudian titipan itu biasa di berita acara ada jangka waktu. Kalau museum itu minimal 2 tahun setelah dipamerkan, kemudian dikembaliin. Jadi kewajiban kita adalah selain memamerkan adalah merawat kalau titipan, dan itu akan kita kembalikan kepada orang yang menitipkan itu gitu. Ya itu. Berarti 78 ini semua dulunya dibayar ya Pak? Dibayar ganti rugi, dibayar. Ada keterangan ganti rugi. Imbalan ganti rugi. Nah, beda Pak imbalan ganti rugi dengan dibeli Pak. Kalau imbalan kalau dalam warisan budaya ini ganti rugi itu bisa lebih tinggi Pak dari harga aslinya gitu. Karena mempunyai sejarah sejarah. Misalnya kita contoh punya negara Pak, negara yang dari Pinggebaya itu tahun 2010 mau kita bayar waktu 10 juta sudah pecah itu. Kalau orang awam mungkin untuk apa dibeli kan. Nah itu. Tapi karena nilai sejarahnya yang tinggi itu waktu itu kita hargakan 10 tahun 2000. Harga 210. Tapi karena masyarakat sebagian besar tidak mau mengganti rugi ke museum, akhirnya kita enggak jadi. Nah, tahun 2014 baru pemerintah daerah diganti rugi kemudian dihibahkan ke museum. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Salam kepada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.